kita mengurutkan daftar siswa ini. Sebelumnya kita sudah bisa menampilkan daftar siswa ya, daftar siswa. Bagaimana seandainya kita ingin mengurutkan daftar siswa tersebut berdasarkan nama siswa? Caranya cukup mudah ya. Kita dapat mengubahnya pada controller, siswa controller, pada halaman siswa ini. Pada halaman siswa all ini, kita dapat mengurutkannya seperti ini. Kita buat sort by nama siswa seperti ini. Kita menambahkan metode sort by. Sebutkan nama kolom yang akan diurutkan sebagai argumen di metode sort by ini. Misalnya kita mengurutkan berdasarkan nama siswa. Query memakai eloquent like instance dari kelas collection. Kelas tersebut memiliki berbagai metode yang sangat berguna untuk keperluan mengurus suatu koleksi. Salah satunya adalah metode sort by. Sekarang coba kita lihat di sini. Nah, dia bakal mengurut berdasarkan nama siswanya ya, dari A, B sampai semua. Coba kita misalnya urutkan sort by desk, di mana daftar siswa akan diurutkan dari alfabet paling akhir. Kita coba sort by desk. Sort by desk. Ini kita coba. Nah, dia diurutkan dari yang paling akhir. Atau kita buat berdasarkan tanggal lahir. Tanggal lahir. Nah, dia bakal mengurutkan nih. Dari tanggal lahir paling tinggi sampai paling rendah. Oke, ini untuk mengurutkan daftar siswa.